beragam teori spekulasi muncul soal penyebab tenggelamnya KRI Nanggala ini. Saya ingin klarifikasi satu-satu, walaupun mungkin dijawab singkat-singkat saja Pak Ali. Soal ini misalnya nih, ada teori kapal selam kita ditembak kapal selam Prancis karena persaingan bisnis alutsista antara Prancis dan Jerman. Seberapa masuk akal itu? Kalau pernyataan seperti itu kelihatannya jauh dari logika dan sangat mengada-ada. Karena kita tidak bermusuhan dengan pihak Prancis dan Jerman ataupun negara lain saat ini. Okay. Dan situasi saat ini damai. Kemudian pada saat kejadian kita tidak mendengar ada suara ledakan. Torpedonya meledak kapal karenanya kapal terbelah tiga bagian? Tidak. Jadi sama saja, torpedo meledak juga pasti ada suara ledakan. Ada satu statement yang disampaikan bukan oleh netizen tapi oleh anggota Dewan yang terhormat bahwa KRI Nanggala kelebihan muatan. Karena cuma maksimal 38 orang, tapi ini yang ada di dalam KRI 53 orang. Betulkah kelebihan muatan? Itu juga sangat tidak benar, sangat mengada-ada saya pikir. Karena kita biasa membawa ABK itu 50, bahkan plus 7 pasukan khusus. Pasukan kasang yang biasa kita susupkan kalau kita melaksanakan latihan atau melaksanakan operasi. Jadi sekitar 57. Samping itu, pada saat kejadian kita hanya membawa 3 torpedo. Padahal seharusnya kapal selam itu bisa membawa 8 torpedo ditabung dan 6 torpedo cadangan. Bagaimana dengan ungkapan ini juga dari anggota Dewan, KRI Nanggala tidak dilengkapi oksigen gel, namun tetap diperintah untuk berangkat beroperasi? Di dalam kapal selam itu, kita adalah regenerasi udara dan setiap berlayar kita membawa sangat banyak soda lain, bukan oksigen gel. Jadi tidak ada itu oksigen gel. Kita kok nggak pernah dengar itu istilahnya. Itu ngawur, ngawur kalau bisa jadi.